kecemasan kebakaran kereta. So sekarang ni yang bertugas saya ni ada Abang Amir kita. Abang Amir. Raya. Raya. Alak ada. Okay. Abang Kimi di hujung. Tak ada. Dan sebetulah incas kita, Cik Zainuddin di hadapan dan pemandu kita hari ni. Ya, Cik Aziz kita. So guys, tak apa masa, jom kita ke lokasi kejadian. Kita nak siap-siap kejap. Let's go. Bawah tu. Boleh buka? Boleh buka? Panas? Tak pergi lah. Mana punca tak tahu. Gira. Ha? Gira. Ni, saya dekat lah tu eh. Tutup lah. Meh. Aku tutup. Itu Gira eh? Gira. Gila, tak tahu mana punca dia. Punca dia rasa apa? Api ya? Angin. Bukan api. Oh, tengok keadaan dia daripada depan ni. Owner dia tak ada sini je? Saya ada tu duduk sini. Duduk dalam. Oh, dia nampak? Dia nampak dia terbakar. Sebab dia bagi location di dalam. Oh, mungkin rumah ni kot. Apa? Okey dah kot. Ni. Wow. Woo. Entah. Eh? Tahu? Dia dekat mantap abang bomba. Oh, saya rasa apa yang berlaku? Apa? Sebab dia terbakar lah. Terbakar.
Okay, masa awak nak cakap punca daripada? Api. Sudah api lah. Itu je lah. So, saya akan tanya dengan forensik Alec lah. Awak rasa apa-apa? Apa berlaku? Alec. Sebab tengok ada speaker dia tengok. Ha? Awak tak buat speaker? Awak nak cakap dia short? Tak, I don't pasti. You don't pasti? Owner tiada? Tu owner tak ada tu. Kamu sikit lo. Dia tak tahu punca dia. Kat sini tak ada CCTV. Kalau ada CCTV boleh tengok. Dah, jom. Ya, jom. Selesai. Okay, meh. Aku dah tahu dah punca dia apa. Apa? Fire. Angin lah. Okay, guys. Alhamdulillah. Selesai. Okay, aku mesti. Abang bomba. Marah. Sekarang ni Alec kata punca dia speaker. Buka kuat sangat lah. Dia buka kuat sangat. Speaker kau takut. Laju kereta. Abang bomba. Kita kat situ lah. Lag, jambul okey jap. Lag. So kita nak pergi raya rumah siapa ni? Abang bomba. Kalau siapa buat open house ke? Abang bomba. Okay guys, so dapat tengok Kimi tengah salin seluar. Satu dunia dapat tengok Kimi tengah salin seluar. So sexy mi. Elah, bawa pinggit. Hey guys, alhamdulillah kita dah selesai memadamkan kebakaran kereta tadi. Eh, 100 patus ada? 100 patus tak? Bakar kan? Kalau tengok dia punya kondensi dia. Kondensi. Bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu. Dia punya keadaan lah. Kalau tengok keadaan kereta tu memang 100 patus terbakar. Angus. So yang call kami tadi pun bukannya owner kereta, tapi orang awam di sekitar, mungkin di perumahan tepi tu tadi, dia nampak api dia nampak kebakaran dan terus call bomba. Owner kereta tak ada di situ, tak ada siapa-siapa pun ada dekat situ tadi, hanya pihak bomba je tadi. So kalau ikutkan kita orang punya kemungkinan tu, punca dia api lah. Pak guys, Cik Din pun tengah bercakap dengan orang yang call tadi, dan Cik Din pun dah maklum pada pihak polis. So pihak polis akan handle kes ni. So yang selebihnya pihak polis akan settlekan. Hai. 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 Peminat-peminat Abang Bomba. Peminat Abang Bomba. Rosak. Lepas tu? Kereta tu rosak. Dia berhenti tepi jalan. Lepas tu? Terus terbakar. Masa terbakar dia kau bomba lah. So guys, tadi Cik Dan dah berhubung dengan pemanggil tadi. Dia mengatakan yang kereta dia tadi rosak di tepi jalan. Rosak, dia parking tepi dan tiba-tiba ada api menyala di bahagian hadapan lah. So kemungkinan di bahagian bateri ada spark, kereta tu terbakar. Dan owner tadi dia terus lari minta tolong sebenarnya tadi. Dia sempat berhubung dengan dia lah. Dan pemanggil pun dah terus ke balai polis tadi untuk buat laporan kan. So guys, pun kebakaran berjaya dipadam oleh abang-abang bomba kita semua. Semua tengah lapar guys. Dua tengah lapar tu. Pagi-pagi dah dapat kes api kereta. Jarang kan terdapat api kereta pagi-pagi kan. Susu boleh kawalan. Abang Daus kita boleh kawalan. Ni panas betul lah. Tak mandi lagi ni Abang Daus ni. Daus gurau. Gurau. So guys, tak gurau. So guys, terima kasih kerana menonton video kali ini. Selamat Hari Raya pada korang di luar sana yang nak ajak Abang Bomba datang raya. Beritahulah PM je, tulis dekat bawah ni kita datang. Hari-hari saya berjaya lah. Kan, rasa lemang ada lagi tu, cukup je. Ketupat semua ada lagi kan. So guys, Selamat Raya. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Jangan lupa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok channel Orang Bomba. Bye, assalamualaikum. Zaz. Zaz sikit kan kawan. Oh, dengar lagu Sandaran Hati. Sandaran Hati? Gila. Dia suka lagu ni. Dia suka lagu ni? Suka eh? Macam biasa orang yang tengah bunga-bunga. Itu bukan lagu-lagu bunga. Bukan bunga-bunga eh? Oh, kena dengar lirik dia lah, baik-baik lah. Lagu dia kena ni kan? Tuan Nana. Okay, alhamdulillah meh. Teruskan. Teruskan kita doa yang baik-baik untuk abang meh kita. So, kita jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.